Bismillah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di Xiap dalam serial Moto Vlog ya. Pada kesempatan hari ini saya mau record tentang motovlog lagi ya, karena saya itu udah lama gak record tentang motovlog, udah lebih dari sebulan ya, dikarenakan daring gitu ya, yang maksudnya waktu yang kebuangnya itu yang gak ada waktu itu hanya daring, karena ya tiap hari itu kan masih ada tugas gitu, soalnya keluar juga jarang gitu. Paling saya record juga tentang ya record tentang bahas-bahas tokusatsu lah atau apa. Jadi untuk record motovlognya mohon maaf jadi jarang gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang bisa lagi, karena ini juga mau cari-cari makan siang, karena sekarang itu udah jam 2 ya, jam 2 kurang harusnya jam 12 ya, habis duhur itu udah makan, tapi tadi ngerjain tugas dulu, udah beres baru beli makan, jadi biar tenang gitu ya. Kita itu motor-motorannya gak akan jauh-jauh gitu ya, karena baterai si Action Cam sayanya juga gak banyak gitu, maksudnya adalah secukupnya, jadi saya juga gak akan uploadnya gak akan lama-lama tuh, gak akan pokoknya mah aman aja videonya. Kamera dari Zero One-nya udah tamat ya waktu hari kemarin. Dan jujur saya tuh bukannya nggak suka ya, tapi saya nggak ngikutin seri Zero One. Saya juga nonton Zero One cuma sampai episode 16 atau nggak salah, karena ya sisi lain saya nggak mau keracunan dari DXDX-nya, main-mainannya. Terus juga kan saya juga si memori HP-nya takut nggak kuat gitu ya. Jadi ya saya nontonnya cuma sampai 16, cuma sampai yang hampir debut si Tozer itu ya, hampir debut si Tozer. Dan itu saya terakhir tuh nonton di situ. Jujur gitu ya, untuk seri Zoran ini untuk DXDX-nya saya nggak terlalu ngikutin, cuma berapa doang kan, karena saya dulu fan kayak yang benar-benar ngikutin itu kayak seri Build atau seri Zio. Ngikutin tiap ada form baru beli, tiap ada form baru beli, tapi sedikit-sedikit saya bisa mengurangi itu, karena ya tujuannya juga kan buat nabung gitu ya, uang tersebut juga nabung juga buat mainan gitu. Gimana sih? Kita mau ke market ya buat lucer. Padahal tadi juga bisa itu ya langsung lewat belok kanan yang tadi ada selokan gede itu. Tapi sekalian record, sekalian nambah-nambah durasi untuk record. Jadi ya saya lewat sini aja biar lama. Ya cuaca di sini ya cukup mendung sih. Kelihatannya mendung, tapi ya panas juga sih. Iklimnya lagi gini mungkin ya. Jadi ya terima-terima aja. Tetap yang buat yang mau keluar rumah atau kemana, tetap pakai masker. Kalau nih anak motor pakai helm ya, pakai helm, sarung tangan, pakai sepatu biar safety. Karena biar tidak kejadian yang tidak diinginkan. Oke, kita sekarang masih lurus di sini. Cukup ramai. Asli ini udah lama gak mau motovlog, jadi ngomongnya jadi gagu kayak gini, jadi nggak biasa. Tapi ya apalah, mungkin juga nggak upload motovlog juga nggak akan sering-sering kayak waktu bulan-bulan kemarin. Jadi ya mungkin seminggu sekali atau dua minggu sekali udah cukup, karena saya juga ini ya sebenarnya udah untuk seri-seri Zero One udah PO, Zero One udah apa, seri Saber udah PO beltnya. Nanti kita tunggu aja Desember, paling lama Desember untuk
estimasi kedatangannya. Dan untuk Zero Two juga kurang tahu ya nyampainya kapan, tapi ya saya usahain udah ada gitu ya minggu depan. Dan kalian jangan lupa gitu ya subscribe channel saya biar kalian tahu saya tuh upload video ini. Pasti video saya tuh semuanya nggak menarik ya. Oh pasti, karena video saya tuh nggak rame. Tapi ya harus subscribe. Masa nonton nggak subscribe kan bahaya itu. Aduh. Oke bang. Oke, kita akan lurus terus. Situ rame ya, banyak yang jualan-jualan dari sini tuh. Dan ya di saat corona lagi menyerang itu, anak kecil banyak yang main layangan, itu main layangan sembarangan kayak di pinggir jalan lah, kan harusnya itu harus di layarlah yang luas itu ya biar aman gitu, jadi nggak membahayakan pengguna jalan yang lain, terutama motor gitu ya. Banyak kejadian-kejadian yang mematikan juga, bisa dibilang mematikan, bisa dibilang enggak gitu ya. Tapi gimana kita menghadapinya, aku jangan itu ya, selalu berdoa kemanapun kita pergi juga ya. Aduh. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini. Mohon maaf kalau garing dan pasti garing itu semua, oke. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bantu channel ini untuk menembus beberapa subscriber aja, karena saya nggak mendingin subscriber-subscriber ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jana.